Musukan GSP, oke. GSP berani tersesat. Berani musukan, berani ngebur, berani tersesat. Hanya trail run, driver, ini, Pak. Trail run kan begini, trail run ini. Driver, Pak. Ya. Trek ini yang ku mau. Weh, Wes mantap. Seneng. Oke, kita menikmati kelapa dulu ya. Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat semua. Alhamdulillah jumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, pagi ini saya akan goes. Mungkin sedikit belusukan ya, karena saya pakai MTB ini. Ya, saya ada di Cilegon. Rencana bergabung dengan bapak-bapak dari GSP goes sampai pagi. GSP goes Sabtu pagi. Ya, cuaca mendung. Pagi tadi sempat gerimis. Mudah-mudahan tidak hujan. Saya masih di dalam komplek Taman Cilegon. Kita belum tahu rutenya kemana pagi ini goesnya. Oke, saya ketemu Pak Anang. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam. Sehat Pak Anang. Alhamdulillah sehat. Dan Daniel. Pak Agus Ipong. Yes. Nice, mantap. Oke. Saya beda rekam sendiri nih. Berarti enggak baca. Masal. Saya bagian ini aja deh. Dokumen. Bisa beli yang lain kan? Banyak kan tadi di Masjid Bayanto saya. Pagi-pagi. Halo. Pagi. Sehat pagi. Alhamdulillah semangat. Namanya sehat pagi juga gitu ya. Pagi itu ketemu pagi nanti. Siap berusukan ini Pak. Ya, siap. Kita menunggu siapa lagi, Pak? Berangkat. Berangkat. Ya, kita siap-siap. Kita berangkat. Mudah-mudahan cuaca bagus dan enggak hujan. Amin. Cuaca bagus dan ketemu hal yang baik. Iya. Ini ke arah mana, Pak? Oke, kita mulai bergerak dari Taman Cilegon, kemudian nanti menuju Serdang, ketemu dengan rombongan yang dari PCI. Di sana kemudian nanti baru mengarah ke rute tujuan. Oke, di depan ada nanti ada tugu gapura apa masuk kota Cilegon ya. Ada depan. Gapura Cilegon. Cilegon akur sedulur, jujur adil makmur. Oke, perempatan PCI. Kalau ke kiri kita ke Serang, kanan Cilegon Anyer. Kita nanti akan lurus ke sana. Lampu merah, kita berhenti dulu. Kita sampai di Serdang nih, kita mau jemput teman-teman dari PCI. Oke, kita jemput teman-teman di sini. Sehat Pak. Pak Yusuf, sehat Pak. Pak Wawan. Sehat. Ada isinya belum? Ini kita enggak belusukan di hutan, tapi belusukan di komplek nih. Ikuti Pak RW. Pak RT lengkap nih. Oh iya. Pengurus ini ada RT, RW. Ada pengurus masjid segala. TKM ya. Oke, kita muter-muter dulu di daerah Serdang. Mengarah ke Tenjo Laut katanya. Nanti kita busukan di sana. Angin
kita mulai memasuki rute Ajrutan. Mantap pemandangannya. Oke, kita nanjak. Oh. Nanjak lagi. Oh. Yo, bagus, semangat. Yes. Oh, jalannya berbatu. Oke, kita ketemu jalan raya lagi. Walah, langsung belasukan lagi. Yo, siap. Wah, ada kebun tapi di sebelah sana tuh. Oke, pemandangannya sangat bagus. Cuacanya juga sudah bagus. Pak Agus, jangan lupa kalau lihat kelapa ya. Oh iya dong. Baru keluar lihat kelapa. Kelapa di sini nih. Nah, kita turunan ini. Ya, oke. Ini produknya apa, Pak? Bata ya? Ini produk ini, Pak. Keramik. Eh, keramik apa, Bata? Bata ini rumah-rumah untuk produksi bakta. Oh, itu lihat, itu belum dibakar kayaknya. Ini kan dapur orang nih. Ini nanti turunnya tajam, Pak, terus naiknya tajam itu. Bisa lewat seperti ini. Wah, lewat dapur orang beneran ini. Nah loh, ada kebun pisang. Hah? Oh, ceritanya. Oke, ini alternatif yang lain katanya jalur sini sering. Sering ya? Ya, terus kita mau sini pas ini. Cari yang belum pernah, kalau yang pernah makan nggak aneh. Kalau gitu yang belum pernah, yang belum ada jalannya, Pak. Iya. Yang belum ada jalannya. Ini ada jalannya di belakang kita. Pokoknya nyari aja. Ayo. Asik juga nih. Nggak nyanggoes, ngangkat juga. Wow.
Foto Pak Ipong di seberang. Kita lewat kali. Iya. Kita ngangkat sebentar. Bening. Aduh, luar biasa. Jalur putus. Jalur putus kan nih. Oh gitu ya, Pak. Sip, sip, sip. Sepatu lewat ini pokoknya ini rantai. Yang sudahnya lewat air. Yang lain, Pak. Bagian to. QS. Kalau QS bagian to yang paling nekat. Lu pengen gua. Langsung. Ban kanannya, ban belakangnya kurang kanan, Pak. Ban belakangnya kurang kanan. Pak RW yang luar biasa pemberani. Sip, terus. Lulus. Lulus. RW lulus. Ya anak muda lah. Paman bukannya petinda anak muda. Hei, kau mati. Tembak. Mati. Bro. Aduh. Aduh. Masuk. Tembak. Mati. Kayaknya. Itu mati rekam terus. Pak itu umur muda doang, Pak. Wah, masa airbag di dorong cuma. Ya. Waduh. Saya orang safety. Aduh, orang mikir gitu, Pak, mikir mati. Orang safety yang keterlaluan. Masalahnya orang safety. Awasan ya, Pak. Iya, ngeles ya. Ayo, Pak Farid, lanjut, lanjut. Orang safety dipoto. Wah, ini gimana ini? Yo, Pak Anang, tumben dituntun, Pak. Biasanya langsung sana enggak turun, Pak. Malu, Pak. Kok ngikutin yang lain gitu. Ayo, Pak. Oke, Pak Ferry, yuk, yuk. Sip. Nah, kita lanjut. Aduh, mana ini? Selamat. Ini kemarin meluap kan ya ini? Oke, nanti kita lanjut ke sana. Oh, bukan. Kita ternyata kita berusukan lagi arah sana nih, Pak. Yo, kita lewat rerumputan. Satapak jalannya. Bismillah. Ayo, Pak Nang. Lanjut. Alah. Malam miring. Halo? Yuk. Kembali ke rute Ton. Kanan lho Pak Wan. Iya. Pak nanya mintanya full. Siapa? Oh gitu. Nih Pak Ahmad tolong jangan dibawa Pak. Di jam 12. Oke, saya dikasih madu jati. Weh mantep. Makasih Pak. Kita istirahat nih di kaki gunung. Kaki gunung apa Pak ini Pak? Pagi. Ini ada yang drop-drop. Kecapi sambil mana di bawah ya, banyak tuh kecapi tuh. Iya nggak ada yang ngambil ya Pak ya kecapi tuh lihat tuh. Kalau turun berarti busuk. Barusan harusnya direkam anjingnya Pak. Medok-medok suaranya gitu Pak. Jalur anjing. Masih juga. Masih alami ya Pak ada suara-suara seperti itu. Masuk jalur medok. Ini apa Pak? Buah apa Pak? Kalau kecapi. Kecapi ya. Jalur yang tidak disukai para goeser Pak. Jalur yang tidak disukai para goeser Pak. Di mana? Di sini. Di sini. Kenapa Pak? Ini di jalur anjing gila Pak. Di samping. Oh iya gitu. Untuk ditembusnya, yeah, cuman rajaunya itu terlalu banyak Pak. Iya ini, lihat nih rutanya seperti ini nih. Langsung berdiri, berdiri. Berdiri bulu rokaku. Nah ini rutanya seperti ini tadi. Nih kecapinya banyak Teo, tuh banyak di bawah banyak. Kecut, kecut manis. Agak baca manis Pak. Biar semangat Pak. Ini ya Pak ya. Buat Pak Yanto yang pucat tuh kulitnya nggak kena. Makanya ini kalau bikin juga ya terjadi udah halus Pak. Iya Pak. Wah oh, ini dipakai jalur luar biasa ini Pak. Iya ini dibangun cuma seharusnya Pak. Kota tapi ada rimba. Rimba belianteri. Tetap kita istirahat dulu sambil mengambil napas dan lain-lain ya. Kami lanjut lagi setelah tadi sempat istirahat. Oh, ada tangkil itu Pak. Iya. Apa itu Pak tangkil? Oh melinju, iya 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 iya, wah enak itu. Hahaha.
Bismillah. Pak Ferry, hubnya keras banget, Pak. Hubnya keras banget. Mantap. Ada belnya ya. Oke, kita nanjak. Awas, Bu. Siapa yang jatuh duluan? Kita ketemu jalan raya lagi. Oh, ternyata di sini. Ini di mana munculnya Pak Agus? Munculnya di mana ini? Daerah mana ini? Ini daerah mana Pak Nang? Begok Pak. Begok. Tadi kita pelusukan itu apa? Daerah Serdang Tenjo Laut ya? Tenjo Laut Lereng. Iya, kita kembali ke jalan raya. Ini kalau ke depan tembusnya? Tegok ya. Lapangan bola. Oh iya ya, lapangan bola yang biasa kalau kiri ke kebun salak ke Cibangkong ya. Iya. Kalau ini ke sana Keramat. Kalau lurus ke Keramat. Enggak, ya ke sana lawan arah. Oh, lawan arah belakang kita kan. Kalau tembus sana tembus pasar Waringin Kurung ya. Yang mana ini? Kalau lurus ke depan terus. Oh, iya. Oke, kita ikuti dulu. Kita belok lagi. Kita baru diskusi menentukan jalur nih mau lewat mana. Mau nyasar atau mau jalur balik? Mau tersesat. Tersesat. Tapi Pak Yanto emang kalau sepeda dulu speknya mumpuni. Kita lanjut lagi. Arah kemana nih ya? Us. Ini kita buka jalan ya Pak. Wow, kita lewat kampung yang membuka jalan. Ya Allah, lewat pinggir parit. Kita krim, bismillah. Turunan tajam dan panjang, bismillah. Oh, panjang juga ini turunannya dari beton. Ini kalau hujan pasti licin. Alhamdulillah ini posisi agak kering. Sama jalur ini takut tahunya lepas. Iya benar. Nah, Bapak Medin tahunya lepas semua. Oh, remnya Pak? Oh, tahunya lepas. Kita nyobat jalur sambil cari-cari. Apakah bisa dilewati atau tidak? Ada pembuka jalurnya Pak Ahmad di depan. Jauh. Ya silakan Pak. Mungkin Pak Ferry dituntun.
Wah, ada ini Pak, ada apa ini namanya? Sendang. Sendang ya Pak, airnya bening banget tuh. Woi, mau mandi nggak? Pak, Pak Wawan umur berapa Pak? Umur berapa Pak Wawan? Kita lanjut ke sana, nanti belusukan lagi. Iya. Kita tersesat mencari jalan ke lewat mana nih pagi? Kita tersesat bareng-bareng nih Pak. Ini jalurnya jalur ini nih. Buka jalur. Buka jalur. Oke Pak Wawan, sudah siap, sudah lengkap Pak Farid. Tersesat Pak. Ada jalan di depan Pak. Ada. Gak begitu ini Pak. Nanti diangkat. Sini aja tadi yang jelas jalannya sih. Balik lagi aja. Balik lagi kayaknya. Balik yang aja, yang kanan masih aja. Kanan aja masih jalan. Coba tes tanjakan balik. Kita naik tanjakan nanti. Bukan ini berang sungai di sini tadi. Mikir-mikir Pak Anang mau di kuras di atas Pak Anang. Ayo silakan Pak Anang. Lah kan saya enggak bisa berenang, Pak. Bohong. Iya. Satu. Mana? Oke, kita nyebrang kali. Ini benar-benar tersesat nih. Mana Pak Ferry tadi? Pak Ferry lari kemana Pak Ferry? Ayo mainkan Pak. Pak, foto Pak. Oke. GSP berani tersesat. Berani blusukan. Berani ngebur. Berani tersesat. Hanya trail driver Pak. Trail run kayak begini, trail run ini. Driver Pak. Trek ini yang ku mau. Weh. Wes mantap. Oke. Ya, kita nuntun dari kali tadi lanjut dengan jalur seperti ini. Ada jalur di depan? Ada. Oke, kita sambil cari jalur nanti. Oke, kita istirahat di saung dulu. Cari tekan ya. Kelabang pas banget tempatnya. Mana? Oh iya. Ya Pak Yusuf. Kapannya Pak? Sehat. Semangat dan sehat. Nah, ini kita ketemu penduduk setempat. Kita dicarikan kelapa ini. Wah, itu. Naik ke atas sana nanti. Nanti Pak Agus di sini ya, tolong ditangkap satu-satu itu biar aman. Tinggi amat ininya. Kita yang anu Pak. Customernya ini. Iya. Ini ada Tarsan yang mulai nih. Tarsan mulai action. Nah itu. Oi. Itu Pak Awan selalu persiapan baju ganti tuh. Iya Pak, basah banget saya. Kalau ada singkong dibakar ya nggak boleh tuh. Cabut Pak. Cabut. Nah, ada singkong Pak. Mana? Oh nggak ada. Jadi Bapak sini biasa kalau pas belusukan kemudian kelihat pohon kelapa ada orangnya biasanya kita minta untuk di apa petikan. Ya, oke, kita nunggu kelapanya. Iya. Borok jarang Pak. Wes mantep Pak Farid. Spesialis pengupas kelapa. Woi. Wah ini siap dibotok aja Pak ini. Woi pas tuh. Pas tebelnya. Selama Farid mau berapa siapa? Pak Farid aja ngupas sendiri aja Pak Farid. Iya. Jatuh. Oke itu makasih ada rumah masing-masing. Ayo Pak. Pan enggak diminum. Sudah Pak tanya. Jadi anu toleransi antar teman. Senang. Senang. Oke, kita menikmati kelapa dulu ya. Kapan busukan lagi? Belum dibawa linglung. Kapan acara busukan? Belum jarang. Gimana rasanya Pak Agus? Luar biasa. Beda ya sama itu ya, sama jahe gitu beda. Tugang. Eh buka dong. Nah, ini yang sudah dibuka ternyata tebel isinya. Nah, kita ini dulu ya Pak Anang ya. Sip. Makan 45 juga. Woi, mantap. Ayo dimakan Pak. Enak. Pak Yusuf makan lembaran ini. Makan gaji. Gaji kelapa ya, Pak. Ayo buka Pak itu Pak. Perjuangan Awan. Makanya ini perjuangan. Pak Yanto luar biasa, biasa gue di kota Pak Yanto ini. Oh ini ngapak di sini Pak Maran justru. Ini aja yang makan botok. Iya, botok iya. Tinggal makan teri. Ini alami Pak.
Kiri pak kanan. Kiri dia balik. Hah? Kiri bangkong. Kunci ini jalannya ya. Oke, kita udah ketemu jalan raya lagi. Kita ngarah balik ke iya, kalau belakang sana di Bangkong, kita lurus sana ke Waringin Burung. Kita lewat pasar Waringin Burung di sebelah kiri. Helm? Pernah. Mau muter-muter sana Jakarta bisa. Monas, Kota Tua, Sunda Kelapa. Tidak itu loading, itu ke mana gitu? Iya, taruh aja pak, nanti tinggal gues dalam kotanya. Ya, ini pasar Waringin Burung. Kalau ke kanan tadi ke Keramat Watu, Serang. Kalau ke depan sana ke arah Serdang balik Cilegon. Tuh, sebelah kanan Polsek Waringin Burung. Kompleks Serdang. Kita lurus bawah kiri pak. Lurus. Kita berpisah dari rombongan TC. Masih banyak ya pak ya. Sip, luar biasa. Nuhun pak. Yuk, nanti pak. Kita berpisah dari rombongan bapak-bapak PCI dan Serdang. Kita lurus ya, arah ke Taman Cilegon. Ini sudah sampai daerah Cilegon Timur ya. Kalau depan ke sana itu Cilegon Timur, depan tol arah Jakarta. Belok kiri arah Bojonegara. Oke, kita arah balik. Oke. Kami sudah sampai di Taman Cilegon. Basecamp-nya bapak-bapak GSP. Mungkin berpisah di sini dengan bapak-bapak GSP pulang ke rumah masing-masing. Lagi terus apa belok sini? Oh, aku terus ya. Pak, semuanya pak, makasih ya pak. Ya, demikian gue hari ini. Luar biasa ya rutenya, excited sekali ya, menantang banget. Aduh, kita harus keluar masuk ke flag, kemudian ke apa ya, kayak perkebunan atau pegunungan itu, di mana belum ada jalurnya juga, lewat kali, dua kali kita lewat kali. Pokoknya luar biasa. Oke, di siklo saya, jaraknya nggak begitu jauh, cuman 25 km ya. Lumayan juga tadi. Kemudian waktu gue 2 jam 3 menit. Oke, demikian gue hari ini. Terima kasih udah mengikuti. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam gue, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.